Borong satu produk lagi. Perfectnya lagi. Produknya Bu Angel mah. Iya. Luar biasa. Udah sering soalnya. Iya, langsung ke kantor aku, langsung. Baru banget. Aku kan baru kenal sama Bu Angel, jadi pernah sempat mampir ke rumahnya. Kemarin aku terakhir borong baju sekitar berapa? Banyak. Borong baju lagi, banyak. Borong mobil sport. Luar biasa loh ini. Mobil sportnya. Ini lagi di rumah loh. Dia tetangga kita ya. Mobil sportnya siapa? Tadi aku dari rumahnya Niki. Tadi mobil rumah sportnya Niki, siapa Bu? Lesti Kejora. Belum, masih di rumah dia karena masih di apa namanya? Dirubahin warnanya, stikerin. Warna gold. Di Jakarta aja mau dibawa ke Makassar dong. Kapan kira-kira jadi diganti jadi warna gold? Udah ini. Secepatnya ya. Besok kita udah mau jemput ke rumahnya. Apa memang lapisannya gold atau mungkin warnanya aja gold? Gold dia mau. Lapisannya. Dia warnanya kuning. Apa? Bagus deh yang dari dia impor punya yang bagus. Aku memang suruh pilihkan yang bagus. Kenapa milih mobil itu? Karena ya itu aja yang dia jual. Karena apa ya, pada saat kita datang ke rumahnya kan memang ditawari Ferrari. Ya udah kita beli apa yang dia jual ya kita beli. Dia jual gue. Setahun lalu sebenarnya, tapi baru Vespa sekarang. Emang dulu kan dia bilang, dia jatuh ke tangan yang tepat, memang sahabat banget kan. Jadi nggak sembarang ya, nggak sembarang sih mau jual ke ini udah banyak yang nawar, tapi ya pada saat itu malam itu nggak sengaja ya langsung jodoh, langsung dibeli. Langsung jodoh, langsung dibawa pulang. Berapa jadi beli? 5 menit. 3M. Kemarin tuh. Bisa video call nggak dengan Lesti? Sekalian. Ini ada contoh fotonya. Ada? Ada ya. Ada kemarin di YouTube-nya. Fotonya. Iya, di YouTube-nya udah ada tuh. Waktu kita datang ke rumahnya kita langsung bayar cash. Hari itu. Buka aja YouTube-nya. Itu buat nanti buat jalan-jalan di Makassar. Iya, buat dipakai di Makassar. Dan rencana juga mau beli rumah di sini. Tadi dari rumah Niki. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Rencana mau beli rumah dia sih. Tadi udah deal. Udah deal. Berapa M tuh? 11.500. 11.500.000. Kenapa pilih rumah Niki? Ya emang lagi nyari rumah. Tadi kan aku ada podcast sama, terus itu terus dia ternyata rencana mau jual rumahnya dia sudah 6 bulan ya? Lalu. Dia mau pindah karena alasannya anaknya sekolahnya jauh. Kebetulan aku lagi nyari, ya udah beli aja. Ibu sudah lihat? Udah, tadi aku dari sana. Langsung ke rumahnya. Iya, sampai bandara kita langsung ke rumahnya. Gimana ngelihat rumahnya sekarang? Karena besok aku udah mau balik lagi ke Makassar. Ya, cepat. Iya, padahal tanggal 25 ada acara Umi Pipi di rumah. Jangan dong. Ada acara juga di sana, Masya Allah. Jadi aku tuh banyak yang undang. Artis. Berkah, amin. Amin. Mirip, tapi emang satu circle sama Mbak Angelin atau seperti apa? Satu daerah kita. Bukan satu circle sih. Kita kan sekampung ya. Kebetulan tiba-tiba kita ketemu di Jakarta. Ya udah kita kalau... Kita enggak sering ketemu, cuman kalau aku ke Jakarta sesekali aja ketemu sudah. Itu. Tapi bukan circle sih, tapi kita lebih ke apa ya? Ya, suka aja ketemu gitu. Bestie. Bentuk support sama bestie gimana? Supportnya saling ya, produk Bu Mira juga aku beli gitu kayak. Saling mendukung sih. Support. Skincare-nya juga dibeli. Skincare-nya kita pada borong kemarin. Oke. Tinggal closing. Makasih. Terima kasih semua.